Ya, ini pemasangan keramik skill dewa, guys. Ya, biasa orang masang keramik itu teman-teman dari berjalan mundur ya, teman-teman. Tapi ini wow, keren ya. Dia langsung dipijak keramiknya, harus dipasang langsung dipijak, lihat tuh. Dan untuk media tempat pemasangan keramik itu langsung sekaligus dikasih acian, dan ya tidak pakai, kerjanya cepat jadinya, guys. Memang ini super ya, dan saya pun baru lihat ini nih teman-teman, teknik untuk memasang keramik langsung dipijak teman-teman. Wow, ya, luar biasa ya. Dan ini memang ini skill dewa ini teman-teman. Dan ini juga bosnya kenapa pakai beliau ini, karena sudah terjamin kualitasnya teman-teman, dan hasil daripada pemasangan keramik ini best lah pokoknya ya, dan sangat rapi, sangat tahan ya. Nah, ini lihat untuk alat pemotongnya aja juga canggih teman-teman. Wow, keren. Ini nggak bising ya, langsung slick, langsung aja dia slick selesai. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Pasang ya teman-teman, siap, langsung crack, sap, srek, wah, crack langsung. Nah, itu teman-teman ya, sangat cepat. Wow, keren ya, ini sangat cepat sekali teman-teman. Wah, lihat nih pasangannya, lihat nih tadi yang pasang tadi itu ya teman-teman. Ini kita cut-cut karena ini langsung teman-teman. Nah, lihat, langsung dipijak, dipasang langsung. Wah, memang rapi ya pekerjaannya. Kalau kita lihat ini ya, sekian meter sebentar aja selesai ya. Ini gitu buat media, beliau ini langsung pasang. Jadi ada keneknya itu, siapkan medianya. Nah, biar tinggal masang-masang aja, jadi cepat sekali ya, karena beliau memang skillnya ini memang sangat diakui dalam memasang ya, dalam memasang ini memang luar biasa teman-teman ya, teman-teman. Sama biasa teman-teman ya. Wow, keren sekali ya, lihat nih. Ini nggak salah kita milih beliau untuk pemasangan keramik ya di tempat kita ya. Ini borongan langsung kita percayakan dengan skill dewa pemasangan keramik, best banget ya. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya mau menggunakan jasa beliau ya, bisa kita menghubungkan ya teman-teman. Silahkan aja inbox di Alfa Retail Channel, karena Alfa Retail Channel ya akan memberikan hal-hal terbaik untuk teman-teman sahabat follower dimanapun berada ya. Dari segi apa saja kita ya tersedia ya, selagi kita masih mampu memberikan hal yang terbaik ya. Info-info ya tentang pendidikan, tentang traveling, jalan-jalan ya, webinar, lagi berita-berita, juga pembelajaran isinya ya, isinya ada ilmu ya kan teman-teman. Hal bisnis juga kita share ya, properti ya, properti di Batam ya, tanah-tanah kapling, pokoknya kebun sawit apa semua ya teman-teman, kita sedia. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa renovasi juga kita bisa menghubungkan ya, pada orang-orang yang sah, tidak diragukan lagi ya kredibilitas dan hasil kerjanya. Dan juga yang paling penting tuh teman-teman, kalau di Batam itu jangan asal panggil tukang ya teman-teman ya, karena banyak sekali tukangnya lari-lari, kalau udah belum siap sudah kabur. Nah, kita ini sering ya, bukan satu dua kali, sering sekali. Jadi kalau di Batam ya tentu kita harus lebih hati-hati ya, kalau kabur susah mencarinya. Nah, ini kita rekomendasi nih teman-teman ya. Jadi ini juga bukan sekedar ahli dalam keramik, kita juga bisa merekomendasi untuk orang yang renovasi rumah ya, untuk pemasangan ya, mau lantai 2, lantai 3, pokoknya semua siap ya. Mau dapur, renovasi dapur, spandek. Dan paling khusus biasanya kan orang jarang-jarang ya ahli dalam hal masang keramik ya. Nah, ini sebelum yang dibuat tadi ya teman-teman. Jadi kita ini seperti inilah medianya yang dibuat sama ya master skill dewa ini ya. Jadi ini dia langsung ya seperti itu, diaci dulu, siram-siram. Nah, ini tadi yang waktu membukanya tadi itu ya sedang berjalan teman-teman, yang depan tadi ya.
Nah, ini yang awalnya, jadi awal daripada pembentukannya tadi itu seperti ini teman-teman. Jadi dipasang untuk diukur dulu, udah jadi nanti apanya langsung jadi teman-teman. Itulah kerennya. Nah, jadi ini tadi untuk awalnya ya. Jadi teman-teman, ini untuk ukuran keramik 60x60 ya. Sebentar sekali beliau ini masangnya, lihat tuh. Habis dipasang langsung dipijak teman-teman. Ya, ini betul-betul sangat-sangat langka ya teman-teman ya. Saya baru ini, jujur saya baru ini lihat orang masang keramik langsung dipijak teman-teman. Nah, biasanya kita orang masang kita pijak dikit aja merepet, takut digeser. Ini bukan takut menggeser lagi, dipijak teman-teman. Ah, lihat bobot om ini aja, bobotnya udah habis berapa kilo ya. Nah, itu teman-teman, jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau posisinya ya, saya pernah teman-teman untuk masang keramik ya, padahal nggak lebar ya, paling cuma 2 meter ya, 2x2,5 ya, itu aja merot-merot teman-teman. Aduh, gila kalau kita asal-asal tukang ya. Tapi kalau ini teman-teman mau masang dinding, mau masang lantai, pokoknya ini memang skillnya tidak diragukan lagi ya. Memasang yang luas mau beribu-ribu meter, siap pokoknya ya, rapi, recommended dan juga garansi katanya. Keren kan, garansi kalau nggak baik. Nah, ini teman-teman, nah ini tadi ya, sebelum yang tadi dipijak ya, ini seperti ini. Nah, kalau ini memang standar ya, ini dia buat media untuk kapaannya dulu. Nanti setelah ini langsung dipijaknya itu, om yang apanya aja memijaknya ragu-ragu, tapi ya memang paten ya, mereka sudah istilahnya untuk kepadatan apanya semua memang udah pas, jadi dipijak itu nggak menggeser lagi, padahal belum kering ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini kita silakan hubungin kita ya. Oke, bye.